kan sudah ditentukan ya untuk jadwalnya, jadi diusahakan hadir sesuai dengan undangan yang sudah diterima. Namun bila ternyata kan kita tidak tahu nanti pada hari H ternyata ada yang sakit atau benar-benar berhalangan untuk datang ke pos pelaksanaan Dian pada hari yang sudah ditentukan, jangan khawatir, nanti bisa ikut imunisasi susulan di Puskesmas Janti selama bulan Agustus, jadwalnya setiap hari, yaitu Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Kalau untuk kondisi biasanya kan kita hanya buka campak rubella hari Jumat ya Mbak Farah. Jadi khusus pada selama bulan Agustus nanti, selama bulan imunisasi anak nasional, kita membuka pelayanan imunisasi campak rubella setiap hari. Ini kan ada dua kegiatan, ada kejar dan ada kampanye MR. Kalau balita ini sudah mendapatkan imunisasi lengkap, berarti hanya ikut yang kampanye MR saja. Untuk kejarnya sudah tidak perlu, karena kalau kejar kan yang belum lengkap ya. Tapi kalau kampanye MR ini diwajibkan bagi semua balita usia mulai 9 bulan sampai maksimal 59 bulan mendekati lulus usia balita ya, itu wajib mendapatkan satu dosis imunisasi campak rubella. Jadi sifatnya wajib bagi semua balita, harus dapat. Bunda yang bekerja mungkin nanti nggak bisa ngantar ke posyandu, atau kalau ke puskesmas juga nanti kesulitan karena kalau di puskesmas harus pagi ya gitu. Apakah bisa dilaksanakan, apakah bisa mendapatkan bian di faskes swasta seperti di bidan atau di rumah sakit gitu ya. Untuk sementara kebijakan di Kota Malang, karena kan kita keterbatasan logistik ya Bu. Logistik ini termasuk vaksin, alat suntik seperti itu. Sehingga yang di drop oleh pusat, oleh kementerian yang nanti jalurnya melalui dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kota atau kabupaten, itu turunnya di puskesmas. Sehingga untuk sementara ini pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional adalah di masing-masing wilayah kerja puskesmas.